Halo guys, welcome back again to Gazi Hutama Channel. Bertemu lagi bersama saya nih di video kali ini. Saya mau nyobain menu baru dari KFC ya. Menu barunya itu adalah minuman, yaitu KFC Float nih. Akan tetapi sebenarnya menu baru dari KFC yang KFC Float itu ada 5 ya. Ada 5 rasa gitu, tapi terlalu banyak untuk saya coba. Nah, jadi di sini saya mau nyobain 2 rasa saja. Yang pertama nih ya, Berry Float, dan yang kedua itu yang rasa leci nih ya. Gimana rasanya? Saya penasaran mau nyobain yang si leci float dulu nih ya. Ya, yang leci float di atasnya ada ice cream-nya. Terus ke bawahnya ini tuh kelihatannya kayak putih ya warnanya, dan di sini ada sirup yang berwarna pink nih. Langsung aja nih ya saya cobain gimana rasanya. Untuk bagian atasnya sini rasanya rasa es krim vanilla biasa ya. Aduk dulu. Langsung aja. Wow. Rasa lecinya enak. Enggak begitu overpower ya rasa lecinya. Terus ada rasa sodanya. Dan ini saya udah aduk tadi, leci dipaduin dengan es krim vanilla benar-benar enak. Yang awalnya rasa si leci ini tuh manis dan agak sedikit asam, dicampur dengan es krim vanilla jadi benar-benar creamy banget. Rasanya rendah di sodanya menurut saya tidak begitu kuat ya. Yang kuat sih rasa sirup leci dan es krim vanilanya ya, walaupun belum kaduk benar gitu ya, si es krimnya masih ada di atas yang menggumpal. Lanjut ke yang Berry Float. Nah, ini yang Berry Float, di atasnya sama ada ice cream, di bawahnya ini udah warna merah ya, dan udah ada nih kelihatan jelly-jelly ya, sama kayak yang leci tadi. Jelly-jellynya kalau ini udah ngambang-ngambang ke atas nih. Langsung aja saya cobain. Di atasnya ice cream vanilla. Apakah rasanya bakal kayak yang Fanta? Tapi sebenarnya yang Fanta itu di yang Float ada ya, namanya itu Fantastic. Tapi menurut saya kalau rasa Fanta ya takutnya terlalu biasa aja. Saya nyobain yang rasa berry. Wow, untuk yang berry ya, menurut saya berry-nya benar-benar enak, benar-benar manis. Ini tuh rasanya kayak rasa-rasa raspberry ya, tapi nggak ada rasa asam sama sekali, manis banget. Dan rasa creamy vanilanya, walaupun sini udah saya aduk ya, ini udah saya aduk, rasa si creamy vanilanya ketutupin dengan rasa si raspberry yang benar-benar kuat. Dan setelah saya kunyah-kunyah, selain ada jelly, si sirup raspberry-nya ini tuh, atau sirup berry-nya ya, entah, takutnya saya salah, entah raspberry, entah apa, ini si sirup si berry-nya ini tuh masih ada daging dari si berry-nya. Ya, rasa vanilla dari ice cream-nya ketutupan banget sama sirup berry-nya yang benar-benar kuat tapi enak. Wow, saya tambah lagi ice creamnya, saya aduk-aduk lagi. Sayang sekali gitu ya, ada ice cream vanilla tapi rasa vanilanya gak kerasa sama sekali gitu, sayang sekali. Tuh, masih ketutupan walaupun ini udah diaduk ya, sampai warnanya muda banget. Rasa creamy vanilanya gak berasa tapi ini enak gitu ya. Jadi ini sama ini ya, ada kelebihan dan kekurangan. Kalau ini kelebihannya rasa creamy vanilanya bikin enak si lecinya, tapi rasa lecinya nggak begitu kuat dan yang menurut saya biasa aja gitu. Kalau ini rasa berry-nya enak juga, kelebihannya rasa berry-nya enak banget, seger banget. Tapi kekurangannya itu tuh ice cream vanilanya nggak berasa sama sekali kalau udah diaduk. Jadi kayak percuma gitu ya, udah dikasih ice cream vanilla,
rasanya nggak keluar gitu ya, ketutupan sama rasa nyerinya. Kedua ini saya suka, ya bisa dinilai dari 1 sampai 10, saya kasih nilai 8,5. Jadi kayaknya segitu aja nih, saya nyobain menu float rasa baru dari KFC. Tonton terus video saya lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Dan share juga video ini. Bye.